warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah, kami SDN Serua 02 telah membentuk panitia gugus tugas COVID-19 dan telah menyiapkan seluruh fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut. Di antaranya, kami telah mempersiapkan untuk cuci tangan. Kemudian kami mempersiapkan masker bagi nanti anak-anak yang datang ke sekolah tidak menggunakan masker. Kami pun sudah menyiapkan hand sanitizer dan menyiapkan untuk mengukur suhu tubuh buat anak-anak kita agar dalam rangka mengisi pembelajaran tatap muka ini semuanya sudah kami siapkan. Kemudian selain membentuk gugus tugas panitia COVID, kami juga telah membuat simulasi pembelajaran tatap muka di sekolah. Di antaranya, kami telah mengatur skema jadwal untuk persiapan nanti tatap muka. Untuk anak-anak, pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan cara anak-anak belajar di sekolah selama 2 jam, di antaranya ada 4 jam pembelajaran yang harus ditempuh. Di antaranya itu pembelajarannya itu setiap jam pembelajaran dilaksanakan dengan waktu 30 menit setiap IPT. Nah, oleh karena itu, anak-anak kita buat jadwal pembelajarannya agar anak-anak keluar masuk dan keluar ke sekolah tidak bertemu dengan teman yang lain kelasnya. Makanya diatur jadwalnya sedemikian baiknya sehingga tidak mencegah dari teman terjadi kerumunan anak-anak kita di sekolah semuanya. Selanjutnya, diantaranya itu untuk nanti persiapan tatap muka, anak-anak semuanya harus mempersiapkan ada beberapa hal diantaranya. Pertama, anak-anak harus menyiapkan alat tulis masing-masing. Kemudian yang kedua, anak-anak membawa dan mempersiapkan diri makan dan minum dari rumah dibawa ke sekolah. Kemudian anak-anak juga kita anjurkan untuk memakai masker, kalau bisa hand sanitizer dibawa dari rumah masing-masing. Kalau misalkan tidak, nanti di sekolah disiapkan. Anak-anak diantar sama orang tuanya atau sendiri datang ke sekolah. Setelah datang tiba di awal di pintu gerbang sekolah, anak-anak disambut dengan bapak dan ibu gurunya. Yang pertama, anak-anak diukur suhu tubuhnya. Setelah misalkan suhu tubuhnya normal, anak-anak langsung diperkenalkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, langsung anak secara datang dengan diatur jaraknya datang dan masuk ke sekolah, ke kelas masing-masing disambut dengan bapak dan ibu gurunya di dalam kelas. Kemudian di dalam kelas, anak-anak tidak boleh duduk di tempat yang bukan tempat duduknya. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari terjadinya kerumunan dan anak-anak bisa jaga jarak. Nanti di meja ada tanda silang seperti ini dan di kursi. Itu tandanya anak-anak tidak boleh duduk di situ. Harus duduk di tempat yang sudah disiapkan. Bahkan kami sudah menyiapkan nama anak-anak masing-masing yang duduk di dalam kelasnya. Anak-anak belajar dengan tertib di sekolah, di dalam kelas. Kemudian setelah itu, setelah selesai, anak-anak menggunakan hand sanitizer kembali untuk pulang. Dan anak-anak pulang secara tertib dan teratur. Sehingga kita menghindari kerumunan bisa terjadi. Kalau misalkan tidak seperti itu, apabila terjadi hal-hal yang tidak inginkan, misalkan ada anak-anak yang OTG, terus kemudian dia bisa menularkan teman-temannya, dan jangan sampai sekolah kita menjadi klaster untuk COVID-19 ini. Amin. Kami dari
pengelola dari sekolah semua berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan ruang kelas, kebersihan kamar mandi, semuanya sudah kami siapkan untuk menjaga hal tersebut. Anak-anak pulang dengan tertib sudah dijadwal antara kelas 1 sampai kelas 6 sudah dijadwal agar anak-anak pulang dengan tertib, terus dijemput sama orang tuanya, dan kita sudah tentukan titik penjemputannya maupun titik dia penghantar orang tuanya ke sekolah. Anak-anak dengan tertib sampai pulang pun di rumah, kita udah sosialisasi kepada anak-anak bahwa dia harus mengganti seluruh pakaiannya, dia bersih-bersih, dia mandi, mengganti pakaian dengan bersih, kemudian dia beristirahat di rumah. Mari kita semua berdoa semoga semua ini COVID cepat berlalu sehingga anak-anak ke sekolah bisa berinteraksi dengan teman-temannya pun maupun dengan gurunya agar pembelajaran dilaksanakan lebih efisien. Sebelum nanti tatap muka dilaksanakan, ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita mendapatkan izin dari dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian mendapat izin dari lingkungan wilayah, dari RT maupun dari RW. Dan yang paling utama yaitu anak-anak juga mendapatkan izin dari orang tua untuk mengizinkan anaknya tetap ikut belajar di sekolah tatap muka. Dan bagi yang tidak mengizinkan, nanti anak-anak tetap belajar di rumah secara daring. Nah, kemudian anak-anak juga dijadwal 1 sampai 15 masuk tatap muka, yang 16 sampai 30-nya nanti tetap belajar online. Nanti waktunya sudah dijadwal dan akan kita sosialisasikan dengan orang tua murid. Demikian sambutan dan apa sosialisasi yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita semuanya. Pesan ibu guru kepada anak-anak, jangan lupa 5M. Apa itu M yang pertama? M yang pertama itu anak-anak jangan lupa memakai masker. Contohnya nih ibu guru, memakai masker supaya kita terhindar dari virus COVID. Atau misalkan anak-anak punya facial, boleh gunakan facial biar lebih sehat. Kemudian anak-anak yang selanjutnya itu jangan lupa mencuci tangan dimanapun kita berada. Ya, kita misalnya dari pulang dari sekolah harus cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, kita menjauhi kerumunan, jangan sampai terjadi kerumunan. Dan yang kelima adalah mobilitas. Tetap anak-anak belajar, kita semuanya semaksimal kita tetap tinggal di rumah, stay di rumah, ya. Itu saja pesan dari Bu Guru, tetap semangat. Walaupun PJJ bukan hambatan kita untuk belajar. Tekun, disiplin, dan jangan lupa sholat, jangan ditinggal. Dari buku itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bekal kamu ya, ini minumnya. Ini alat tulis kamu ya. Ini nanti kamu di sekolah nggak boleh jajan, makanya kamu suruh bekal dari rumahnya sayangnya. Masukin ya. Ini sudah dimasukin ya? Kamu pakai sepatu ini di depannya. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo.
Bersiap membaca doa di dalam hati dimulai.
selesai. Hari ini kita mulai tatap muka anak-anak. Kita mulai tatap muka itu di sini pembelajarannya tidak seperti hari-hari biasa karena udah new normal ya. Apa itu new normal? Kebiasaan baru dalam pembelajaran. Jadi tidak yang biasa yang suka pakai kiki bercanda ke sana itu sudah tidak boleh lagi ya anak-anak ya. Dalam pembelajaran ini ada SOP yang harus kamu ketahui. Datang ke sekolah harus bermasker ya. Jangan lupa selalu kebiasaan 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, betul, menjaga jarak. Nah, seperti sekarang ini kita sudah jaga jarak ya anak-anaknya. Nanti di sekolah kamu tuh tidak lama belajarnya. Hanya 4 jam pelajaran, 2 jam ya, 4 jam pembelajaran ya, tapi 2 jam lamanya. Nah, kita mulai pembelajaran ya hari ini ya. Coba keluarkan alat tulis kalian dari buku. Dan kita akan belajar bagaimana itu pembelajaran. Tema kita udah semester 2 berarti kita pakai tema 6 ya anak-anak ya. Nah, tema tentang karakter seorang anak. Bisa enggak Bapak pensil? Mau pensil? Nah, di sinilah pembelajaran yang normal, anak tidak membawa pensil itu tidak boleh dipinjamkan ya. Meminjamkan atau meminjam atau kamu nanti tidak bisa lagi sekarang. Jadi pembelajaran di new normal ini kalian harus mempersiapkan pensil, pulpen, alat tulis, tidak boleh meminjam ya. Kamu tidak boleh meminjam. Jadi kalau harus kamu persiapkan alat-alat tersebut ya, kamu siapkan, kamu bawa. Jadi tidak ada lagi buat minjem sama teman, sama bu guru atau sama siapapun. Jadi itu kebiasaan-kebiasaannya. Alat tulis kalian sudah ada di meja semuanya, pensil, buku pelajaran. Nah, nanti coba kalian tulis apa sih itu seorang ibu? Hei, Nora, ada apa sayang? Mau nanya ke Jinju. Oh, di zamannya normal ini sudah tidak boleh lagi seperti itu ya. Jadi kamu jangan menghampiri teman. Jadi jangan yang ada jalan yang beri pinjam ataupun ngomong sesuatu. Jadi kalau pembelajaran new normal itu sudah tidak boleh lagi. Jadi silakan duduk kembali, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pembelajaran karakter ini, coba kalian tulis apa sih seorang ibu buat kalian, ibu kandung kamu. Coba deh kamu tulis, ya. Apa itu ibu tuh bagi saya itu siapa ibu? Ya. Waktunya istirahat, silakan kamu makan makanan yang kamu bawa tadi, ya. Dikeluarkan kamu makan dan minum. Waktunya tidak lama, jadi jangan makannya terlalu lama. Silakan dimakan makanan bekal kamu yang kamu makan, ya. Silakan. Anak-anak, tempat makan ya. Kalau sudah selesai makan, masukkan lagi kembali ke kelas kalian. Kita akan mulai pembelajaran selanjutnya. Nanti setelah sampai kamu pulang ya, jangan lupa kamu tetap harus melakukan 3M, cuci tangan ya. Tadi ya, sampai di rumah kamu cuci tangan, kemudian kamu buka masker, taruh di mesin cuci. Pakaiannya juga, pakaian yang kamu pakai tidak bisa lagi seperti yang zaman-zaman sebelum COVID. Jadi harus kamu lepaskan, taruh di mesin cuci. Jadi tidak bisa dipakai buat besoknya. Entah sampai di rumah, pakaian yang kamu pakai, setelah kamu kan mesin cuci, kamu mandi anak-anak ya, mandi. Jadi kalau pergi dari mana-mana, dari sekolah, dari pasar, dari luar rumah lah pokoknya ya, perjalanan jauh, kita tidak tahu yang melekat di tubuh kita. Nah, oleh karena itu kita diikutin SOP-nya. Kalau kamu harus mandi lebih dahulu, siapa? Anak-anak, kita pembelajaran sudah selesai, sudah lelah. Kita berdoa pulang ya. Silakan ketua kelas. Bersiap membaca doa pulang dimulai. Selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kalau pulang itu harus mengikuti alurnya ya. Jadi jangan bergerombol, jaga jarak ya. Ya, silakan dari sini dulu.
selalu ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Ayo, baju sekolahnya dengan baju yang ada di lemari ya, Teng ya.